Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kami Faiz Motor. Oke, kali ini saya akan membahas tentang cara lemer silinder blok. Ini kebetulan ada satu unit silinder blok punyanya Honda Beat. Ini keluhannya sepeda motornya suaranya kasar dan motornya juga habis dari ngancing ya, ini tidak bisa hidup dan kondisi olinya habis. Kebetulan ini akan saya lakukan lemer ya. Ini saya menggunakan piston Repo Absolute. Kebetulan punyanya Honda Beat sedang habis ya, makanya saya gunakan pistonnya Repo Absolute. Baik, buat teman-teman tetap tonton terus videonya sampai selesai ya, karena saya membuat video ini dari awal sampai akhir ya, proses dan tata cara lemer silinder blok. Ini caranya sangat simple ya teman-teman, sangat mudah, cukup kita butuh waktu sekitar 15-20 menit lemernya ini sudah selesai. Oke, kita langsung saja ya teman-teman, kita lakukan lemernya. Pistonnya sudah mulai masuk ya teman-teman, ini tinggal pengetesan atas bawahnya. Oke, kita lanjut amplasnya, kita ganti menggunakan amplas sedang ya. Ini saya gunakan amplas ukuran 350, ini adalah untuk berhalus ya dinding lindernya agar tidak terlalu kasar. Thank you.
Lalu kita lakukan pengetesan lagi ya buat pistonnya. Kita harus rajin mengecek. Yang dikhawatirkan takut terlalu lobok. Oke, ini sudah cukup ya. Ini yang proses yang terakhir. Ini adalah proses yang menentukan. Baik, saya ganti amplasnya menggunakan amplas 800 ya teman-teman. Ini buat memperhalus dinding lindernya biar mengkilat. Oke, ini sangat hati-hati ya teman-teman. Kita harus cek karena ini adalah proses yang sangat menentukan dari hasil lemberan kita. Oke, kita cek kembali ya teman-teman pistonnya. Kita siram dulu menggunakan solar agar kotorannya dapat turun. Lalu kita tes pistonnya ya. Usahakan jangan terlalu seret dan jangan terlalu lobok. Kira-kira piston pada saat dimasukkan tidak jatuh ataupun tidak terlalu seret. Oke, ini sudah selesai ya teman-teman. Hasilnya juga ya alhamdulillah cukup bagus. Inilah hasilnya teman-teman, hasil lemerannya. Ini amplas yang kasarnya ya teman-teman, saya gunakan amplas 60 sampai 80. Ini amplas yang sedang saya gunakan amplas 350 dan yang terakhir amplas halusnya 800 sampai 1000 untuk memperhalus dinding silindernya. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton videonya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe videonya ya, dan kami bisa memberikan tutorial-tutorial yang bermanfaat buat teman-teman semua. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.